Slavko Damjanovic memulai debutnya di Persebaya dengan gaya yang meyakinkan. Bek asal Montenegro itu berhasil mengawal pertahanan Bajol Ijo dengan solid. Dalam dua pertandingan awalnya, Slavko Damjanovic sukses menjaga gawang Persebaya tetap perawan. Hingga pekan kedua Liga 1, Persebaya belum kebobolan satu gol pun. Tidak hanya itu, Slavko Damjanovic juga merasa bahwa dirinya sudah mulai menemukan kenyamanan bermain di Persebaya, terutama saat berduet dengan Kadek Raditya. Pengalaman bermain di Liga India selama beberapa musim tampaknya sangat membantu Slavko Damjanovic dalam beradaptasi dengan sepak bola Indonesia. Menurutnya, ada banyak kesamaan antara sepak bola di India dan Indonesia, terutama dalam hal iklim, cuaca, serta gaya permainan yang cepat, teknis, dan terbuka. Saya senang bermain di Persebaya. Permainannya mirip dengan gaya sepak bola di Asia, termasuk India. Cepat, teknis, dan sepak bola terbuka, kata Slavko Damjanovic dikutip dari laman resmi Persebaya. Dalam dua laga awal Liga 1 2024/2025, Slavko Damjanovic tak hanya berkontribusi secara individu, tapi juga menekankan bahwa hasil clean sheet yang diraih Persebaya adalah buah dari kerja keras seluruh tim. Ini semua hasil kerja keras seluruh pemain, bukan cuma pemain belakang, tapi seluruh skuad. Kami semua selalu berjuang dengan sangat keras pada setiap pertandingan, ujar bek berusia 31 tahun itu. Dia sangat antusias bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, yang menurutnya memberikan atmosfer luar biasa dengan dukungan penuh dari bonek. Bermain di GBT sangat berkesan. Supporter adalah pemain ke-12 kami. Ayo penuhi stadion. Kami lebih termotivasi jika stadion penuh, untuk meraih kemenangan dan berbahagia bersama mereka di GBT, tukas Slavko Damjanovic. Soal target musim ini, Slavko Damjanovic memiliki ambisi besar. Dia ingin membawa Persebaya bersaing di papan atas Liga 1. Dengan kualitas pemain yang dimiliki, dia yakin bahwa Persebaya mampu bersaing untuk meraih trofi. Kami semua punya tekad yang sama, yaitu meraih trofi. Itu ada dalam pikiran kami semua, sehingga kami terus bekerja keras dan memacu diri untuk memberikan yang terbaik, lanjutnya dengan penuh keyakinan. Berbicara mengenai tandemnya di lini belakang, Kadek Raditya, Slavko Damjanovic memberikan pujian tinggi. Menurutnya, Kadek Raditya adalah pemain muda yang berbakat dan terus berkembang. Saya senang bermain bersamanya di jantung pertahanan. Kemistri kami juga sudah cukup baik, tutup Slavko Damjanovic